Halo, ha, balik lagi di next video gue. Gue bakal mainin lagi Brigadier The Legend of Runeterra. Nah, kali ini gue bakal coba habisin itu tim Gustav Empire. Bendera hitam. Bendera hitam. Okay. Biasanya kalau kita habisin base-nya dia, itu kalau kita quest kita bisa dapat beberapa naik ya naik lagi. Oke. Di sini HP atau MP gue kurang 30%, kenapa? Karena gue punya banyak monster, tapi base gue tuh cuma sedikit. Cuman ada 1, 3, 4, 5, 7, 8, 8 base doang. 8 castle lah. 8 castle, terus monsternya banyak gitu. Mananya gede-gede deh. Rata-rata di atas 20 gua update ya semua. Gua simpan dulu. Oh, baru mau. Nah, ini si Gustav ini tinggal 2 base dia. Di Grand Slate sama Druk. Gue bakal coba mainin Empire mereka. Ini sih gue pengen banget dapet ini nih, si Sin. Tapi kayaknya gak mungkin dapet si Sin. Hero attack-nya lumayan. Ada satu lagi dari mereka. Nah, ini juga nih, Legendness. Dia attack-nya lumayan juga. Ini kayaknya mereka dapetnya dari quest juga sih. Oke, ini kan attack base. Kita tentuin mau nyerangnya. Kita bantai yang ini lah. Ya, buat gamers jangan lupa makan, minum, dan sampai lu mati pas main game. Si tim ini attack-nya lumayan ngeri loh, tapi kayaknya defense-nya nggak se kuat ini lah, kayak naik dark naik gitu. Yang paling susah sih yang ngabisin naik yang defense-nya kuat banget, jadi susah banget. Oke, ini kan gue kebanyakan monsternya ini udah min 30 untuk HP dan juga MP nya ini kurang 30 ya, gara-gara itu base nya sedikit, monsternya banyak dan mana gede-gede.
Okay. Karena gue punya stain ini, nanti gue tunggu darah. Seigi no Brigand Dying ga aru. Oke, lihat dulu stepnya sampai situ. Nah, ini stepnya bisa dua kali nih kalau yang King Lizard, Lizard Walk. King Lizard atau Lizard Walk? Ini bisa dua kali jalan. Keren ya. Nah kalau yang Leech itu dia bisa nambahin darah di setiap ini ya, turnnya. Nah, gue kumpulin di sekeliling dari Sennya biar gue healing area. Ini kan keisi, nah itu sih solusinya. Tapi ya, lu harus punya ini sih, Sen di atas level 20. Shadow Goblin. Nah ini attack-nya. Kalau ini defense. Kalau ini luar biasa di tembus top. Kalau gue finish di dengan main Norzalio. Gue bakal coba pakai ini timnya boost up tim boost up Empire. Ini nah solusinya kayak gini. Okay. Udah tinggal majin aja deh. Kabur ya. Tamukau mono ni yousha wa muyou da. Oni-sama no gokitai ni kotaeru no yo. Teki wo anadoru na. Shinchou ni. Majuin aja. Jangan takut. Nah ini bisa dua kali step nih kalau Lizard Lord. Step 1. Jalan lagi. 2. Begitu pun attack-nya. Jadi kayak double gitu attack-nya. Tapi buat naikin si Lizard namanya susah banget. Dan untuk jadi Lizard Lord itu dari Lizard Man kan naik satu tingkat lagi. Nah, setelah naik satu tingkat itu kita harus punya kayak item namanya champion apa gitu. Jadi tanpa item itu kita nggak bakal bisa ubah si Lizard itu jadi Lizard loh. Dapetinnya ya dari quest. Iya, yatte ageru.
Jangan terlalu maju, ngeri bos. Titan, nah ini juga Asian Titan yang didapat dari Eternal. Fire. Oh, pada kabur ya? Udah cabut loh. Oh, mana lo? Ancar, kocar kacir. Udah dia doang bro. Dia doang yang maju, mau abis nih kayaknya. Hai. Ini attack defense-nya juga udah meningkat gara-gara gue pakai item. Gue dapat dari quest. Oke, ini gue suruh lizard-nya. Eh, lizard lock. Satu. Defense-nya lumayan lagi. Lagi. Dua. Kan ngeri kan, ngeri dua kali attack loh, dua kali step terbaik. Coba Asian Dragon kayak dia dua kali step loh, 600 kadang-kadang. Jangan ragu, kita bantai. Death Knight-nya, Death Army. Datang untuk matian. Mundur. Kasih Goblin. Pasti dia Genoforce-nya nanti. Genoforce-nya pasti. Oke, bisa mungkin kita bantai monster ya. Jauh. Titans. Sakit ya. Bisa mundur ya. Mantap. Habis ini. Ah, gila 400. Nanda. Lawannya cukup sih. Maksudnya level di bawah 10. Kalau level di atas 20, kalau di atas 10 nggak mungkin dapat harus ini. Walaupun critical. Maju, baru maju. Hari ini. Cerot. Miss dong. Miss dong. Lo. Itu kalau kena bisa 300 kan. Tapi miss lah ya. Watashi no meirei ni shitagai nasai. Kie use yo. Geno force kan. Pasti dia pasti pakai itu ya. Ayo terus. Astaga, 46. Poison kan. Nah, usahain on battle lu kalau misalkan si Knight-nya ini dia bawa si Demon atau Angel, kalau bisa lu bunuh aja dulu mereka, soalnya lumayan kalau dia udah ngasih curse terus apa di Divine Ray apa ya? Kayak gini nih. Nih Divine Ray. Oh, udah, usah. Kita fokusin bunuh mereka.
I should. Kayak gitu. Ya, lihat. Hollywood ya. Hollywood. Ya, apa ya? Kata-kata surga kali gitu. Oke, udah mati demon yang di sana, tinggal yang di sana. Gimana cara yang di sana? Mari ada darknya cuy. Jangan standby. Nah, kita bantai ini aja lah. Eh, ntar. Jangan. Kita bantai, naik-naiknya dulu aja. Makan tuh. Defense skill mampus. Gila. Terbaik emang lizardnya. 400 loh jadinya totalnya. Apa itu gak berguna? Kita bunuh ini aja deh. Ini terbaik emang. Oke, dapat demon. Oke. Wasi no shiji ni shitagae ba make wa senu zo. Ini tandarnya apa ya? Gak nyampe. Sini aja. Kita bantai-bantain ya. Paling giliran mereka kabur. Kadang gak sih? Ya ampun, habis. Ya. Dapat. Oke, okay. It's time to kill Supret ya. Love Neck. Senarau. Ini keren sih nih, tag-nya. Nah, dari sini kena. Tuh kan, susah kalau Dark Knight tuh. Defense skill-nya ini yang bikin kampret. Kroyok, Pak. Oke. Hey! Oke, okay. Gebuk. Jangan bilang miss. Defense skill, tapi tetap 100 naik. Keren bener dah. Mundur dulu, kasih kesempatan yang lain, menikmati membunuh dari jauh aja. Oh, 400. Apa? Kill, oke. Okay. Cuma selanjutnya mati. Gila, 300. Dan gue habis semua nih orang. Jangan ragu-ragu. Jangan ntar miss lagi. Pokoknya dua ini tuh kadang miss ya. Ini gue harus selesai aja lah.
Chamri. Itu cinta nih. Ya gue keluar cinta. Oh. Nah, jangan dimatiin dulu. Kita bunuh Darknet dulu. Apa ini? Oke. Okay. Tinggal empat. Udah habisin. Oke, okay, masih ada enam. Miss. Gila. Miss you. Oh iya. Fokus kita kan mau bunuh ini Dark Knight. Tuh ya. Trot. Kecil-kecil banget ya. Ya, berbakil kan, friends. Tandor nyampe gak ya? Gak nyampe. Ini aja lah. Gila dikeroyok mempampir. Defense skill aja. Hey, untungnya miss. Mati. Mati kan tuh orang. Belum. Lanjut tipis tuh darahnya. Kita mundur, kasih kesempatan yang lain. Nikmati. Membunuh. Ah, kan. Maafin aku. Nah, tinggal si ini deh. Sebisa mungkin kita habisin dulu master-masternya. Terus yang satu kita ambil. Kita ambil yang ini nih. Mungkinan bisa. Kayaknya dia langsung mati. Ya. Habis kan? Habis mereka semua. Tinggalin aja ya, tinggalin ya. Ah, dibawa. Gak jadi dapet. Terlihat mudah karena monster-monsternya kenaiknya itu udah level tinggi semua. Jadi bu, sistem mainnya tuh kayak lu kuasain, terus lu mundur lagi, kuasain mundur lagi, pokoknya naikin levelnya terus sampai monster itu rata-rata di level 20, kenaiknya juga di level 20, jadi lu bisa lebih mudah kuasain tempat. Best result dapat. Gua menunggu. Susah ya. Tinggal satu kan. Yang hitam nih. Nah, dia enggak bisa pakai si ini, nggak bisa pakai ini, nggak bisa pakai ini karena kita udah bantai sebelumnya. Paling nanti dia pakainya yang ini sama ini mungkin. Okay, it's time to defeat the team Gustav Empires Kingdom lawan Empires. Soalnya yang pertama kali nyerang kita si tim Gustav, dia emang gak punya room ya. Quest. Jangan lupa kita quest-in biar bermanfaat.
Yang nganggur biar bermanfaat, cuy. Pindahin dulu. 20. 19. Ini juga di quest. Kita cari yang ini ya. Yang destination-nya itu ada gambar cawan cawan. Kayak cawan gitu lah, boleh. Biar kita dapat ini item yang bisa merubah monster kita. Nah, kita lihat dulu. Tuh kan? Kemungkinan dia paling pakai tiga ini. Si Sin, si Alsin, Sin Alsin. Nah. Kayak ini boneka alien. Sama ini, Aizen. Dan itu doang kita akan pakai. Mike nggak bisa fight karena udah defeat sebelumnya. Oke, yo, kita bakal bantai mereka. Habisnya. Karena gue udah merasa cukup untuk upgrade monster dan naik gue. It's time to defeat sama. Oke. Mereka nggak bakal kabur ya karena ini best terakhir ya. Ya pertarungan hidup dan mati sih. Saat terakhir. Nah, tempatnya enak lagi kan. Gak ribet kayak dia di pulau kecil kita harus lewat jembatan. Lewat cuma satu susah. Kalau ini gampang. Kita bantai aja semua monsternya. Saya tuh sangat merindukan perangan. Battlefield. Oke, okay. It's really good to your heart, please. Dia kayak bawa tongkat stick sihir ya, padahal itu pedang aja. Ini aja, yang darahnya masih penuh. Oke, kita lihat dulu step si Senyen. Oh, sampai sini. Kita pasang di sini. Di bawah Centaur. Jadi kita bisa tahu. Nah, jarak area healing areanya itu 2 ya, 2 di depan itu sekeliling. Maga kuni ni wa seigi no brigand dain ga aru. Brigand dain. Nah, ini masih bisa di sini. Ya, nggak nyampe. Kalang hutan ya. Nah, ini bisa. Sini. Kenzai buri o mise. Oh, dapat, dapat, dapat. Dapat semua, dapat semua, dapat semua kebagian. Semua kebagian di healing. Healing, healing. Nggak kabur. Kamae,
kenapa dia kabur, kenapa nggak ngumpul gitu kan. Ngumpul kan jadi lebih kuat gitu. Ngumpul kayak gini tuh jadi lebih kuat daripada misa-misa. Pancing aja lah. Nih gila sih, ya. Masih jauh teman-teman. Nah si siapa nih namanya, Rubino keempat ini dia teman kecilnya si Elena ini. Dijodohin mungkin mereka ya, ceritanya sih gitu. Oke, nah jangan lupa Area Heal, dia dua step di depan dia sekeliling. Nah, baru dia majuin. Nah, takut. Karena sudah di reveal. Maju sendiri. Ngeri. Bantai-bantai dulu. Belum kena. Deketin lagi aja. Masuk sini. Kita habisin dulu yang lain. Wah. Nah, sini dapat sih. Bantai wardnya. Ingat, kita bantai dulu monster-monsternya dan kasih ampun Pais. Mana nih? Langgaran si boncel ini gebrek di geprek. Jadi geprek mana yang geprek? Oke. Okay. Iya, okay, gede-gede ya. Jadi semakin kita naik level tuh kayaknya monsternya makin gede-gede gitu. Kayak si Titan ini. Nanti. Wih. Defense skill, oh enggak. Wah. Nah kalau charm ini dia nggak bakal ngetek kita kalau nggak salah ya. Nggak bakal ngetek kita. Standby dulu. Ini buat heal. Step. Stepnya lambat. Perbantaian ini. Echo scream. Habis deh. Bisa dari jauh. Microwave. Bisa nyerang temen loh.
Paralyze dong. Terbaik. Kalau Paralyze dia gak bakal bisa gerak gitu. Dragon Geprek. Abis dah. Tuh, dia malah nyerang temannya, cu. Itulah ketangguhan dari Chomp. Merek nugget. Nugget enak sih. Merah, apa? Harga terjangkau. Kenapa jadi bahas nugget? Jangan lupa makan, guys. Jangan lupa makan. Daripada masuk berita, mati gara-gara main game. Malu gak sih? Game itu untuk kesenangan. Nah itu dia terakhir yang kita bunuh tuh. Karena dia teman. Asik. Nah ini 3 impact. Dia udah gak punya monster. Udah gak punya monster ya cek. Oh ada nih. Ada, masih ada. Ura. 3 impact. Habis. Habis. Dragon Geprek. Nah, kita banggain. Ingat, demon. Sekali pukul. 29, Sien Dragon. Bantai isinya gak? Lalu. Ini dulu aja nih. Jangan deh, dia kan gak bisa bergerak, biarin. Nah, ini aja. Sini. Ini gak nyampe cu, percuma. Nah. Kan attack-nya gede banget loh. Dewa-dewa ini mah. Habis kan? Bunuh jangan nih. Bunuh aja. Dan yang bunuh sih ini aja lah. Leadernya. Si Rubino. Mundur. Si tempat yang luas. Kenzai buri o mise shimashou. Oi naru majutsu o misete yarou. Nah, ini kita bantai-bantai aja lah. Thunder. Oh, enggak ada bisa thunder. Bisa kalau pake ini gak? Mau. Bisa pake kata top. Ah, part 2. Ntar lo. Abis ini. Si. Ya mati. Mina no mono.
Sayang sekali sih. Wah, sama lagi cu. Nah ini kita bisa dapat nih. Kita bonusinnya kita dapat dia. Mati jangan-jangan. Bener aja. Dapat. Oke. Dapat deh. Keren juga ya. Cam terus loh serangannya. Coba kita lihat nama pedangnya. Ampunin gak nih? Kalau kita ampunin kita retreat nih. Kita retreat. Kita mundur aja loh. Sian. Tapi gak apa-apa. Ini kan emang niat kita untuk menghancurkan Tim Gustav. Oke, kita lihat dulu ya. Kenapa bisa charm terus? Seven Star Cutlass. Nah, oh. Jadi, ini gue pakai equipment Seven Star Cutlass. Cutlass ini abilitiesnya Mana Stone Grace sama Inflict Charm. Nah, itu kenapa? Setiap serangan kita bisa bikin mereka tuh charm atau tergila-gila dengan kita. Hai. Yang lambangnya kayak love-love gitu. Ya, ping-pingnya ya. Udah ya, kita selesaikan aja pertempuran ini dengan Lightning Arrow yang akan menusuk jantung dari Ivan. Magic Helmet. Our dedication to justice has led us to victory. Ya, kita baru saja menghabisi Tim Gustav dan kawan-kawan. Oke. Ya, jadi gitu ya. Habis kita udah menang tanpa ada yang mati, mereka semua mati kecuali yang kita dapetin tadi itu. Nah, setelah ini akan ada cerita nih. Mungkin biasanya ya. Holy Gustav Empire was erased from the history of Indonesia. Anjay. Jadi kekaisarannya mereka udah dihapuskan dari historinya. Si Indonesia ini maksudnya ini mapnya. Biasanya ada cerita. After the fall. Oh, setelah kehancuran. Setelah kejatuhannya si Gustav. When the Empire collapsed, its peoples they were doing stuff in the day. Jadi kemungkinan pada kepencar semua naiknya merubah nama mereka. Satu naik yang melawan tim dalam final pertarungan terakhir meninggalkan pesan. Begitulah sih. My fellow knights.
Oh, jadi si Gustav itu dia satu-satunya hero di sini yang nggak punya Bregenden. Bregenden tuh kayaknya stone rune deh kayaknya. Jadi yang punya stone rune itu cuma 5 orang ini. Ya merah, biru, ungu, hijau, sama kuning. Yang hitam ini 5. Bertahan. Oh, diambil dong Belfarab. Oke, deh. You guys, we have taken the castle. It is no under our control. Okay. Orang kedua dalam kerajaan. Gradus nih attack-nya lumayan. Iya si Holy Knight. Gradus 将軍、みんなご苦労様でした。 捕虜 となった者たちにはくれぐれも手厚い保護。 さすが三世王。 Suara muternya seperti ayam. Oke, okay, ayam king. Jadi king Blom Prince ini dia di kayaknya dibunuh sama ini deh pemimpin yang bendera ungu. Kalau nggak salah ya. Nah kemungkinan kayaknya ini orang bapaknya si ini Elena. それじゃあ 戦った相手であっても、もしその人が望むなら仲間に加えろ。いかにも。そんな。だって勝ってなかったらオイラたちがやられていたかもしれないんだぜ。そりゃバレット族のお前さんが。どういうことだい。良いか。バレット族はその昔 ガッツして。そのため。そうそう。今だ。そう。ピック黙って聞きなさい。え、ケニパリ。レブガンコンプはね、ちょうど。だがの。我らが三世王が。あ、アフタールビンの3、ガルビンの3がと、パパにロビンの3、パリにシフレンス。全ての差別を切って。 我が国の正義のもとに差別なし父をはいまさに開国の僧アデッサ様もこの世王子どうしたのいやそのような父王の意志何を申されます王子現にこの国を我らの正義の支配下に収めたではありません。 王子、三世王はバレット族を差別するのを禁じたとき、バレット族の者の一人一人を、お、我が民。へえ、ちょっと見直したかも。何強がり言ってるの。本当は感動したんでしょ。そうか。 だからなのね。王様が家の誓いの公演も心よく。いかにも我が国の王立劇場で王子が我が国の正義を理解し。父を。Nah, ini. Oke, okay, udah selesai. Oh, ada lagi ceritanya itu. Ya guys, the Holy Gustav Emperor setelah Death Knight have been added. Oke, okay. Jadi yang kita udah kalahin, kayaknya ya bakal join ke kita. Beberapa, sisanya paling di quest. Wah, ini ngeri juga nih. Attack-nya.
Ayo dong. Dark Knight dong. Kalau diberi Gadin yang pertama The Legend of Porsena itu ada ninja. Kalau di sini kayaknya nggak ada ninja. Kita dapat ini nih. Wah, dua level lagi naik. Kita bakal pakai dia. Kita pindahin dulu. Sini. Kita setting dulu semuanya. Jangan lupa quest biar bermanfaat. Naik-naik ya. Biar kita cari kenaik-kenaiknya si Gustav itu ya kan pada mencar. Ya kita dapat. Kita pergi dulu. Satu dia. Satu. Oke. Masuk. Oke, sekian game dari gua untuk hancurin empire-nya si tim Gustav. Nah, on the next video mungkin gua bakal coba kalahin yang ungu. Karena yang ungu ini kemungkinan ada dendam lama sama si kerajaannya kita ini, si Kingdom Rubino ini. Kalau nggak salah, yang bunuh bapaknya itu si ini. Yang bunuh bapaknya si Rubino keempat, itu Rubino ketiga, kemungkinan dia. Karena lu pernah dengar konversasinya dia, kalau dia yang defeat bapaknya. Dia attacknya lumayan juga nih. Termasuk dewa dia. Sama kayak di PS1 lah dia. Kayak jenis gitu sih. Kedor gitu, kedor. Oke, sekian dan terima kasih. Tunggu lanjutnya di on the next video. Thank you. Still gaming. Until then.